Guys, macam yang korang perasan, baru-baru ni aku ada release merchandise pertama daripada WeBro, iaitu baju Shanks. Okey, baju ni premium cotton, kain Gildan Hammer, memang betul-betul berkualiti, dijual dengan harga RM50 sahaja. Jadi aku nak minta mereka yang nak support aku boleh beli baju Shanks ni sekarang. Dan aku juga nak memberikan ganjaran kepada mereka-mereka yang membeli baju Shanks ni, yang mana aku nak buat giveaway. Okay, so sesiapa yang membeli baju Shanks, dia berpeluang untuk mendapat satu lagi jersey, iaitu jersey anime daripada Solo Leveling. Okay, untuk yang ini aku cari dua pemenang. So kalau korang beli satu je baju Shanks ni, korang ada peluang untuk dapat baju percuma, jersey Solo Leveling AUQ.co ni, yang harga dia RM80 guys. Bayangkan, spend RM50 sahaja dapat dua baju ni. Dan kalau korang tak dapat baju Solo Leveling, jangan risau, aku ada buat satu lagi giveaway, yang mana aku nak juga bagi baju daripada Anime Cartel. Okay, so korang beli baju Shanks, korang boleh menang juga baju Anime Cartel versi Demon Slayer. Okay, so kepada mereka yang nak support WeBro, boleh beli sekarang. Ada dekat TikTok link bawah ni, dekat TikTok shop ada. Ataupun kalau korang nak beli secara manual, boleh WhatsApp nombor di bawah. Okay, itu sahaja guys. Terima kasih kepada mereka yang support aku dalam bulan puasa ni. Aku ucapkan semoga Allah membalas jasa anda semua. Assalamualaikum geng, bersama aku lagi Zafri dalam channel WeBro. Hari ni kita ada character review dengan Life of Pim. What's up, what's up? Okay, yang mana kali ni kita akan membincangkan tentang Gorosei. Okay, siapa sangka pada tahun ini Gorosei yang akan menjadi apa, villain utama dekat AEH kelima-lima mereka. So yes, banyak persoalan lah. Baguslah Gorosei ni muncul, sebab aku rasa macam kita dah kehabisan karakter nak borak pasal AEH dah itu. Tiba-tiba Gorosei ni muncul, jadi baguslah. So kita ada banyak soalan kat sini. Aku rasa kali ni mungkin soalan dia lebih mencabar daripada karakter-karakter sebelum ni. Soalan Isak tak ada. Laisa, aku rasa macam tak ada. Ini soalan yang lebih berakal lah. Okay, so soalan pertama daripada Mr. H4953. Kesemua Gorosei memiliki Haushoku Haki, kesemua Gorosei immortal, itu soalannya. Okay, dua soalan daripada satu orang. First pasal Haki, Haushoku kita tahu yang sekarang ni dah tunjukkan ada Haki adalah Wakuri. Okay, babi hutan tu. And aku rasa kelima-lima mereka adalah kan. Sebab waktu diorang muncul pun kita dah nampak pancaran hitam tu. Yes. Even Saturn, waktu first time Saturn muncul pun diorang dah sebut pasal aura semua. So aku rasa pelik lah kalau Saturn ada, Wakuri ada, tapi yang tiga orang lagi tak ada. So kelima-lima mereka ada Conqueror's Haki. Which is something yang agak gila jugalah kan. Betul, agak betul. Gila lah, sebab Haki Conquerors ni dianggap paling hebat lah dalam One Piece ni kan. Yep. Okay, Pim, pasal Haki dapat kau? Sama lah aku, sebab aku macam apa kau cakap tadi, kalau aku, kita tengok daripada saat diorang muncul tu lah, especially Saturn lah, kalau kita gunakan Saturn punya pattern tu guys, which is awal-awal tu korang boleh nampak dia punya kilat Haki tu memang lain macam guys. Memang aku tak cari nak sebut, tapi memang lain macam. Lepas tu support by latest chapter, masa 1110 yang masa Zoro kalahkan Lucci tu lah. Yang sebab kan sebelum tu kan Lucci dia cakap kita, apa, diorang dapat rasakan apa, a very tremendous Haki. Maksudnya kat situ ada satu pancaran Haki yang memang lain macam lah, yang which is aku yakin bukan datang daripada seorang, bukan datang semata-mata daripada Saturn ke even Valkyrie. Kemudian tu aku sure datang daripada kesemua lima tu lah. Sebab aku tak tahulah dia punya macam mana selection diorang ni berlaku. Mungkin sebabkan diorang ada Haushoku Haki, so diorang terpilih. Tapi kau tahu kenapa, apa yang menarik tentang diorang semua ni ada Haushoku Haki? Apa? Meaning diorang ni bukan sebelum diorang yang kita kenal ni. Maksudnya mesti sebelum tu lagi diorang dah capai satu level yang boleh membuatkan diorang ni layak. Bukanlah nak kata diorang mendapatkan Haushoku Haki, tapi diorang ni
dah jadi somebody untuk diorang boleh capai level Gorosei ni. Maksudnya sebab dulu orang ingat Gorosei ni setakat ketua-ketua biasa je lah kan, level-level macam tu je lah, kuat tu kuat tapi macam tu lah. Tapi now dengan form yang pelik-pelik, dengan Haoshoku Haki yang memang gila-gila power punya level, aku sure diorang ni sebelum yang kita kenal ni mesti somebody gila lah. Tak tahulah, kalau dulu aku pernah buat teori yang diorang ni maybe ex kepada God's Knight or something like that lah, nak tengok level of kenaikan tu. Tapi tak kisah ya atau tidak, for sure diorang ni memang powerful. Unless, tak tahulah, which is aku sambung sikit kepada part yang Gorosei Immortal ni, aku tak ada spesifik jawapan sebab aku still bermain-main dengan immortality ni. Tapi aku nak sentuh sikit pasal Haoshoku Haki tu. Kalau diorang tak dapat apa-apa daripada Haoshoku Haki, kemungkinan besar mungkin Imu yang bagi. Which is kalau betul Imu bagi total 100% power kepada diorang, tu adalah satu benda yang lagi pelik lah, lagi benda yang aku tak faham lah. Just to make it interesting lah, kalau Imu boleh, orang kata apa, supply benda-benda macam tu. Ni teori sikit lah, tu je lah. Okay, so kau rasa diorang immortal ke tak? Kalau sebab aku ingat jawapan kau dulu tak kan? Kalau ikutkan aku dia macam ni. Aku punya immortality diorang tu datang daripada power tu, bukan diorang. Sebab orang sebelum ni cakap immortality diorang tu datang daripada buah opinomi, benda-benda macam tu lah kan, datang daripada 800 tahun. Which is aku tak terkejut lah kalau benda tu betul. Tapi sebabkan kuasa diorang yang pelik ni, aku lebih ke arah tu yang diorang dapat immortality tu daripada kuasa tu. Bukan diorang tu sendiri immortal lah, macam tu lah. Okay. Pasal immortality, yes, aku rasa diorang immortal sama dengan Im sama. Cuma sebelum ni aku sangka diorang ni apa, what is the term, diorang tak boleh mati tapi diorang boleh dibunuh, dikalahkan kan. Aku lupa term dia dalam BI. Tapi sekarang ni nampak macam nak kalahkan pun tak boleh, nak bunuh pun tak boleh dengan cara biasa. Sebabkan regen tu ke? Sebabkan apa? Regeneration tu ke? Sebabkan Luffy sendiri cakap dia tak boleh nak ni, dia tak boleh nak buat apa pasal dia orang ni. I mean like, yelah, ada kaitan dengan regeneration kan. So aku berpendapat yang dia orang memang dah hidup daripada zaman Void Century lagi, 800 tahun dulu. So and benda ni dah dihin hari tu dekat God Valley punya flashback, bukan flashback, God Valley lah. Yang kita nampak Saturn ni sama je kan, tak berubah pun. Lepas tu dekat cover page yang ada Vegapunk, Oda tutup muka-muka Gorosei ni. So Oda mungkin memberi hint yang memang mereka dah hidup lama lah. Okay, tapi kita tengok lah macam mana. Aku nak jawab lebih detail tapi aku rasa ada soalan-soalan lain yang pasal tu. Seterusnya daripada Kuih Telinga, dia ada dua soalan yang panjang. Aku akan baca yang first. Kita tahu Gorosei tak boleh mati, maybe diorang di alam berbeza, the realm of death. Benda ni famous sekarang selepas Gorosei Gandhi tunjuk power, they also from the underworld macam Brook. And sekarang ni Brook yang pernah pergi ke the underworld. Another candidate maybe Zoro selepas dia nampak Reaper. Aku tak tahu kenapa Oda tulis panel tu. Okay, persoalannya, adakah Brook je mampu menceritakan Gorosei sebab dia pernah pergi ke the underworld macam dia cederakan Soul Big Mom? Soalan ni. And also ada teori yang Gorosei ni cling to someone's souls, that's why they never dead. And also diorang yokai macam Brook. So adakah kita akan melihat the battle of Brook versus Five Gorosei? Okay, aku, macam mana Pim, kau nak jawab pecah-pecah sikit? Tapi yang ujung tu tak lah, ujung tu tak lah. The battle of Brook alone against Five Gorosei, itu kita tolak lah. Aduh, korang kena tengok at least Zoro dulu Lavanus Juro tu boleh tengok Brook lawan Gorosei lah. Brook tak pernah lagi Oda nak hype kan dia gila-gila. Semua lawan ni semua mudah, so agak impossible tiba-tiba nak letak lawan Gorosei. Aku belum terserempak lagi dengan teori Realm of Death ni, semua benda clinging to someone soul ni. Tapi interesting punya konsep lah, which is sebab kita nampak diorang dia okay, ni aku boleh terus terfikir dengan isu yang aku cakap besar daripada sudut aku
sorry, Gorosei punya team ni lah, which is diorang bukan totally 100% yokai kesemuanya. Even kalau kita nak cakap macam kat sini, daripada sudut alam berbeza pun, dia hanya akan, elemen tu hanya akan apply kepada watak-watak tertentu, which is benda macam ni still akan meletakkan Jupiter ke tepi. Sebab aku still tak boleh nak masukkan Jupiter dalam mana-mana part ni, sebab Jupiter punya makhluk bukan datangnya daripada Realm of Death. Sebab aku faham konsep Realm of Death tu macam Saturn. Kalau kita tengok dia punya apa ni, Yuki tu punya cerita pun memang semua benda berkait dengan macam alam mimpi, alam alam gaib, alam senang cakap alam berbeza lah. Jupiter ni pun boleh cakap alam berbeza sebenarnya, tapi dia bukan alam berbeza daripada sudut alam gaib, tapi dia daripada sudut alien lah, which is daripada planet yang lain. So dia macam-macam pun dia ada unbalanced concept of power lah kat situ. Tapi idea tu aku suka lah, which is sebab dia punya regeneration menarik. Regeneration itu pun menarik. Lepas tu dengan apa, macam mana nak cakap lah, dia punya konsep Gorosei ni, dia unik ah. Dia unik ke tahap yang aku pun macam tak boleh nak pecahkan lagi dia punya, daripada sudut terms of power dia orang tu lah. Sangat-sangat pelik bagi aku. Tapi kalau cakap kat sini daripada sudut soalan ni, tak boleh nak jawab spesifik lagi sebab aku, macam aku cakap tadi, aku tak familiar sangat lagi dengan benda ni. Cumanya aku tak rasa dia ada kaitan dengan Underworld lagi lah, for now lah. Mungkin ni aku kena tengok ke depan lagi. Aku just rasa 100% daripada sudut kekuatan diorang yang sedia ada tu je lah, tanpa pergi ke Underworld. Tapi maknanya, itu pun maknanya diorang memang manusia lah. Just power diorang tu je lah unik. Sebab macam aku cakap tadi, sebab dia kena Jupiter lah. Kalau aku nak letak diorang pergi ke Underworld ataupun ayat Realm of Death ni memang menarik. Tapi macam mana aku nak letak Jupiter kat situ, sebab dia automatic terkeluar daripada area tu. Tapi for now itu je lah. Okay. For now tu je lah. What if Jupiter is not Sam Worm WORM but WYRM? Sama juga. WYRM pun still aku tengok still lebih ke arah mythical creature instead of supernatural. Yes. Supernatural dengan alien totally berbeza lah, which is aku rasa dia tak adalah 100% separated. Dia still boleh campur juga, tapi campuran dia tu maksud aku, campuran dia mesti datang daripada satu sumber, which waktu aku pergi balik ke Imu yang menyediakan semua benda, yang supply semua benda. Kalau nak cakap diorang ni memang setan, nak memang datang daripada kaum-kaum setan ke benda, dia Jupiter tu kena datang daripada planet lain lah. Okay, dia punya family tu kan, family dia berbeza sedikit lah. Yang lain semua datang family setan lah, dia datang dari family alien lah. Dia boleh jadi lah, boleh jadi. Kita tak tahu diorang semua ni macam mana. Sebab yang pasti diorang semua ni memang supposed to be special lah, sebab it's a 20 kingdom punya gabungan kan, which is semua ada nama-nama yang besar kan. Even Nefertari sendiri datang pada golongan D. Figalan pun kita boleh nampak dia punya hype dia semua benda tu. So everyone mesti something special. Even Charlos tu sendiri, walaupun aku tak suka dia, tapi kau tengok lah betapa lasaknya dia, susah nak dihapuskan. Mana tahu dia punya family dia tu pun somebody kita tak tahu. Dia tu memang sampah lah, tapi family dia who knows. Gersang Isak dengar komen-komen pasal Charlos ni. Aduh. Okay, pasal konsep Underworld, yes, memang sebenarnya wujud. Brook pernah mention pasal benda ni. And ya, Zoro tu bagi aku itu tak tahulah, tu random lah kot. Random lah. And aku ada terbaca teori pasal ni, yang kalau kita ingat dekat filem Red dulu, kita ada Todd Muzica. Yes, Todd Muzica. And it should be from Underworld, something like that lah kan. Demon World kan. So, and aku baca teori tu, dan teori tu dia ada sebut dalam SBS yang Oda pernah ditanya pasal Todd Muzica ni ada canon ataupun tidak. Oda cakap benda tu wujud tapi belum ditunjukkan dalam manga. Oh, ni SBS. Oda macam menjawab secara subtle lah, tak ingatlah SBS mana. Oda menjawab secara subtle tentang kewujudan Underworld tu lah sebenarnya kan. Okay, pasal Gorosei ni adalah yokai yang balang semua, of course lah. Paling famous assumption yang orang buat adalah bila dia tunjuk, dia perkenalkan Gorosei ni satu persatu dengan kuasa dia orang,
Oda tak tulis Devil Fruit apa, yeah, kan. Oda just tulis nama-nama jembalang tu lah kan. So aku rasa ada possibility untuk diorang ni memang asalnya essentially devil. Tapi aku rasa aku ada satu lagi teori pasal Gorosei ni, tapi tak apalah, kita borak jap lagi lah. Aku rasa ada lagi soalan tu. Okay. Daripada kuih telinga lagi. Awal-awal Ahead kita diperkenalkan dengan hologram. Luffy tak boleh sentuh langsung hologram, apatah lagi mencederakan Gorosei. Okay. And Atlas can damage it with special glove. And then the Admiral Oda choose for this arc is Kizaru with power of light. Okay. Dalam latest chapter, kita dapat nampak Sanji boleh stop light, damage light. Okay. So, ada berkaitan tak antara dua benda ni dengan antara hologram dengan Gorosei? Atau awal-awal Egghead tu just untuk build up a way to defeat Kizaru yang, yang mana memang dah kalah dah. Okay. So, dia nak cakap yang okay, mungkin Oda foreshadow dekat kita yang kita tak boleh sentuh hologram, tapi ada alat yang boleh digunakan untuk sentuh hologram. Tapi waktu ni untuk mungkin ke arah Kizaru kan. Tapi sekarang ni kita dekat chapter yang mana Gorosei tak boleh dikalahkan. Boleh sentuh, tapi tak boleh dikalahkan, tak boleh dicederakan lah. Dia ada kuasa regeneration. So mungkin soalan yang lebih baik, adakah ada alat ataupun cara untuk mengalahkan Gorosei ni? Aku okay, jap. Aku pernah sembang pasal benda ni masa dekat live dulu, masa chapter yang ni basically. Sebab tapi tu just randomly spitting benda je lah nak cakap, which is yelah, memandangkan Vegapunk ni semua benda dia boleh create kan, dia dah create Devil Fruit, semua benda. So sampai ke satu tahap tu aku fikir mungkin dia boleh create Haki, bukanlah specific Haki tu sendiri, sebab Haki tu adalah part Wheel of Power kan, bukan benda yang nyata, tapi dia boleh recreate balik something like that. Macam mana dia boleh recreate balik Devil Fruit, aku fikir dia boleh recreate balik Haki, okay, menerusi apa, menerusi glove tu lah, which is kalau Atlas boleh sentuh, bersentuhan lah, kita tak sebut cederakan apa benda serang, tapi kalau dia boleh bersentuh dengan hologram, benda tu bagi aku dia tak jauh macam konsep Haki juga, which is Haki macam kalau kita nak sebut pada dia sentuh Logia, kita tak boleh, sebab samalah, certain Logia ni bukan benda yang kau boleh sentuh. Macam contohnya benda yang paling Oda guna adalah smoker kan, dulu masa dengan Ace dulu, sebab smoker adalah asap. Macam mana kau nak grab asap, macam mana kau nak bersentuh dengan asap? Even Ace sendiri pun, macam mana kau nak grab api, macam mana kau nak bersentuh dengan api? So itu yang aku fikir, macam mungkin Vegapunk boleh create something like that, a glove yang secara tak langsung boleh bersentuhan dengan natural power ke apa-apa, something like that lah. Tapi lepas tu, okay sorry, lepas tu kau nak cakap pasal perkaitan dia dengan siapa ni, Gorosei, for now aku tak ada terfikir jauh tu, sebab tapi sebelum ni ada fikir, sebelum ni ada discuss juga, sorry, masa dengan Boaz dulu, which is masa kita tertanya macam mana Satan boleh buat macam Sanji, Frankie masa tak boleh bergerak, semua dekat Vegapunk tak boleh bergerak masa berdepan dengan dia, which is time tu ada discuss mungkin ia melibatkan power, which is power Satan sendiri kan, dia laba-laba, dia letak dia punya web ke benda yang kita tak nampak, ataupun kalau kita nak fikir selain daripada sudut kekuatan, daripada sudut teknologi, sebabkan dekat pulau tu sendiri pun diorang semua ada pakai satu boot ni yang Vegapunk boleh kontrol kan, macam oh diorang tak boleh gerak sebabkan apa diorang punya kasut tu melekat macam magnet or something like that dekat ni. So tu nak just nak cakap daripada sudut teknologi lah, mungkin ada teknologi yang Saturn, sebab dia sendiri adalah ketua kepada sains. Basically dia lah ketua SSG kan, yang kontrol semua benda dari sudut saintifik. Masa tu awal-awal aku fikir macam possible lah, oh mungkin dia nak tunjuk selain daripada kebolehan power dia, mungkin dia ada kebolehan saintifik yang dia guna, yang aku tak tahu macam mana dia boleh buatkan orang masa tu stop kan. Tapi yelah, itu waktu tu lah, bila dah keluar lagi 4 tu aku macam tak ada istilah saintifik dah kat sini. Memang semua ni power pelik-pelik dah kan lah. So aku pun pernah tak ada jawapan yang menarik lah kau nak kaitkan diorang dua ni. Tapi itu je lah benda yang aku boleh share, kuih telinga. Nama dia pelik tu, kuih telinga. Aku nak top up point Pim tadi. Pim kata Vegapunk boleh create macam-macam teknologi, okay? Macam terbaru ni boleh create teknologi untuk sentuh light. Tapi ada satu teknologi yang Vegapunk kata dia tak boleh nak buat, which is berkaitan dengan ancient energy. Ataupun dia ada bagi tahu kan, ancient kingdom, dia buat something yang aku sendiri tak boleh nak buat kan. Vegapunk kata macam tu.
So kita tahu kalau Gorosei ni hidup daripada ancient times, mungkin itu power dia, cara untuk mungkin sumber tenaga tu, which is pasal ancient energy lah. Kalau aku nak berteori sikit kat situ kan, mungkin itu cara Joy Boy boleh lawan dengan diorang ke apa ke. Tapi aku harap dapat menjawab lah, okay, soalan daripada kuih telinga. Okay, next, Straw Hat Luffy 9292. Soalannya, kita nampak Gorosei boleh sembuhkan luka sendiri. Persoalannya, siapa yang bagi parut dekat Gorosei? Parut kekal tu. Kena agak lah, soalan mesti keluar. Aku dah agak lah, soalan mesti keluar punya. Aduh. Ada dua karakter je kan? Yang nampak parut dia, si siapa? Saturn dengan Jupiter lah. Jupiter dekat badan dia, Saturn dekat dekat dia punya kepala tu. Aku benda ni berbalik pada aku punya point, aku punya teori itulah. Sebab tu aku cakap aku tak rasa dia orang ni asalnya adalah immortal. Even kalau kita nak pergi even ke 800 tahun yang lepas, mungkin somehow macam mana pun starting dengan biasa, lepas tu baru immortal. Macam tu lah, itu je lah aku fikir. Which is aku faham orang cuba mencari jawapan yang di sebalik immortality diorang ni ada satu kuasa yang boleh mencedera dengan diorang. Aku faham part tu, tapi for now aku tak nampak lagi lah apa jenis power. Macam soalan tadi lah, macam aku cakap tadi, mungkin ancient power tu yang boleh mencedera dengan diorang kan, or something like that. Tapi apart from that, aku pun tak tahu macam mana dalam keadaan sekarang ni nak mencederakan diorang sebenarnya dengan regeneration yang diorang ni ada ni. Okay, tadi aku ada cakap yang aku nak tambah sikit pasal Gorosei ni. Inilah masanya untuk aku tambah. So aku agak bersetuju dengan Pim yang mungkin kelima-lima mereka asalnya manusia biasa kan, tapi diorang dia grand the power of immortality, the power of becoming devil, yokai, whatever, daripada Imo. Dan macam even dalam dunia sebenar, dalam cerita-cerita hantu pun kita banyak benda-benda macam ni kan, macam memuja setan untuk mendapatkan kuasa immortal semua ni kan. So aku rasa it's apply to the same concept lah with 5-5 Gorosei ni. Dan mungkin sebab tu Saturn dengan Jupiter ada parut sebelum diorang jadi immortal. Okay, so aku rasa ya kot, diorang mungkin bukan setan tapi memang manusia and then tukar jadi setan. Okay, pasal Joy Boy tu kita tak tahulah, kita tak tahulah kan. Aku rasa soalan nombor tujuh ni pun satu benda. Walaupun cakap pasal Joy Boy tadi, kalau problemnya dengan parut tadi tu, parut tadi tu dia macam selalunya parut-parut macam ni dalam cerita One Piece, dia mesti dicederakan dengan alatan yang tajam ke tau. Macam pedang ataupun power api yang gila-gila lah, macam parut Luffy tu sendirilah kan. Tapi kekuatan Luffy yang dia tunjukkan sekarang, kekuatan Sanggup Nikah ni, for now dia tak ada elemen yang macam tu tau, elemen yang boleh memberikan parut. Paling-paling pun dia bagi parut dalaman lah sebabkan dia punya Rio tu kan. Tapi lain bola baseball tu tak boleh parut bola baseball. Aku tak rasa boleh lah. Cuma aku terfikir lah bila yalah, sebab kalau ikutkan bayangan tu dia kan ada lembing dia. Even sekarang ni pun orang duk cakap, oh tak sabar nak tunggu Luffy pergi Elbaf, sebab Elbaf adalah negara Viking. Mungkin kat situ akhirnya Luffy akan guna senjata or something like that. Well, kalau ada senjata macam tu, aku rasa mungkin boleh cakap lah dulu Joy Boy cederakan diorang something like that, sebabkan benda tajam tu. Tapi apart from that, aku tak nampak lagi lah orang macam Luffy boleh bagi parut yang di luar kepada orang-orang macam ni, kecuali Zoro. Cik, Zoro juga kan. Tak dapat nama. Itu je lah, sahaja je lah cakap. Okay. Soalan daripada Amir Kools. Pendapat korang, Gorosei in future mati ke tak sebab dia punya immortal tu macam tak ada witness je? Yes, sekarang memang tak ada witness. Tapi in story basically kita akan nampak lah. Eventually kita akan tahulah eventually kelemahan tu apa. Macam aku cakap tadi, mungkin kena memerlukan ancient energy ataupun pasal haki ke apa ke. Tapi aku rasa sepatutnya akan matilah, sepatutnya akan dikalahkan lah. Mungkin mungkin bukan kat ahead ni lah, tapi in future tu
Sebab sebab aku fikir, aku terfikir macam ni tau. Masa aku pernah borak juga, tapi ni bukan dekat live ke apalah, kat luar je lah. Masa aku borak pasal immortality ni pun, dia teringat aku macam hari tu aku borak dengan member aku. Dia teringat aku pada Kaido, which is Kaido pun awal-awal macam tu juga. Luffy tak tahu macam mana nak kalahkan Kaido. Luffy dah cederakan dia daripada sudut dalaman lah benda lah. Kaido still standing kan, sampai kalau kita tengok cara Luffy nak kalahkan Kaido tu, which is kena bagi satu apa, damage yang gila-gila besar lawan daripada sudut sizing, macam hentak sekali lah, bam, mampus terus Kaido. Aku tu fikir mungkin itu antara caranya, tapi aku mengharapkan Oda tak ikut konsep macam tu, sebab Grossi ni dia unik. Again, daripada sudut power dia tu lah, sebab kita memang tak faham kuasa dia tu. Yang apa yang kita cakap ni mostly adalah teori je lah, kuasa setan lah apa benda. But in reality ni kita tak tahu lagi macam mana konsep kuasa tu. Even sebab kalau cakap balik pada Kaido, Kaido pun tak ada regeneration macam tu. Dia region yang dia ada tu pun daripada sudut Zoan, which is kita tahu Zoan ada region, tapi not that kind of level yang kau putus tangan boleh tumbuh balik. Aku rasa dia mesti ada rahsia di sebalik power diorang tu, and dari situ mungkin kita akan dapat cari kelemahan dia. Kan macam vampire kita tunjuk cross kan, tak ada benda macam tu. Tapi there must be something lah tentang diorang ni yang aku rasa confirm kita akan dapat jawapan dia tu. Mungkin bukan sekarang, sebab aku tak rasa Grossi akan kalah kat Ahead, but in future lah. Mesti ada weakness lah. Yes. Soalan daripada Ali King. Akhirnya. Pergi ke kedai membeli sayur. Hoi. Sayur yang dia beli, sayur lobak. Antara Brook dan Zolo, korang rasa yang mana satu sesuai lawan Venus Juro? Aduh. Apa kau punya pantun ni? Tentu tak kena je. Lobak dengan Juro jauh, bai. Aduh. Zoro. Korang lah pun tahu kita orang aku baru nak cakap. Korang pun tahu kita orang dua ni Zoro tat. There's zero chance. Impossible lah bro. Impossible lah. There's zero. Oda boleh tunjuk yang Vino Juro ni ada kuasa ai sama macam Brook ke apa ke. Tak ada je. Zero chance. Macam ni lah. Korang tengok lah Brook apa je. Bukan nak kutuk dia lah, tapi basically kat akhir dia tak buat apa-apa sangat lah kan. Even nak stopkan kapal Thousand Sunny pun kau perlukan bantuan Lilith untuk berfikir yang last line kena guna Usopp je power. Eventually ice dia tu just untuk meluncurkan kapal tu lah. But apart from that, aku rasa Brook belum sampai lagi lah masa dia nak buat benda-benda macam ni. Mungkin Oda simpan Brook ni just untuk benda-benda macam tu je lah kot. Tapi dia takkan dapat big fame lah. Sorry lah. Sebab tu lah bingo kat engkau pun kau bias terhadap Brook tu. Aduh. And itulah, zero chance lah zero kita chance bercakap tentang karakter-karakter yang ada Conqueror's Haki tau. So aku rasa Zoro lah. Okay, soalan penutup aurat ni aku rasa dah jawab dah tadi kuasa immortal ni. Okay, soalan daripada Shazwan KZ4360. Ada satu panel yang mana Saturn first time jumpa Luffy versi Nika dan Saturn tak terkejut langsung. Gorosei seperti tahu kuasa Nika. Adakah mereka pernah berlawan sebelum ni? Apa pendapat korang? Saturn summon ada Gorosei menggunakan 4 summoning circles, tapi dekat bilik mesyuarat ada satu je. Adakah summoning ability only dekat Saturn? Okay. Pasal pernah berlawan dengan Nika ni, aku rasa kalau diorang hidup 800 tahun dulu macam yang kita borak tadi, for sure lah dia orang dah pernah berlawan dengan Nika, because Joy Boy ada Devil Fruit yang sama kan. Yep. So Joy Boy pun pernah bertukar jadi Gear 5 ke apa ke, pernah berlawan dengan dia orang. Sebab itulah muka Saturn tak terkejut lah. Dia orang pun tahu yang Devil Fruit ni dah lama lari daripada kita duk cari-cari kan. So dia orang for sure sangat-sangat tahu pasal Devil Fruit Luffy. Yes. Okay. Pim? Sama lah. Bagi aku sebenarnya pengetahuan tentang Sanggok Nika ni bila dah sampai ke sekarang lah, ke moment yang sekarang ni, bagi aku bukan benda yang mengejutkan lagi lah. Sebabnya macam Elba sendirilah, Elba sendiri pun dia tahu pakaian macam mana, penampilan rupa Sanggok Nika tu sendiri, disebabkan maksudnya benda ni dia boleh turun temurun.
okay, kalau kita cakap daripada sudut kepercayaan teori yang korang percaya 800 tahun yang lepas, okay, obviously lah, uh-huh, memang dia boleh nampak. Tapi sekiranya benda tu tak berlaku, information tu tetap akan turun-temurun. Tetap akan turun. Contohnya macam, okay, imu paling obvious lah, yang memang terang-terang 809 tahun yang lepas memang ada. Uh-huh. Memang dah wujud, uh-huh, kan. So information tu boleh turun daripada dia kepada Gorosei. Tu contohnya. Dia benda tu akan tersimpan lah. I mean like itu macam diorang punya apa, nombor satu punya enemy lah kan. Like the apa kata, ada punya rival yang sebenarnya. So aku rasa untuk orang macam kenal ataupun tak terkejut dengan Nika ni, untuk aku sekarang ni bukan benda yang mengejutkan lagi lah. Which is pergi balik ke Elbaf lah. Kalau orang macam Elbaf pun boleh tahu, even Vegapunk sendiri pun boleh tahu macam mana penampilan ataupun konsep Nika ni. Maksudnya benda ni boleh turun temurun, which is macam Kumar kah? Macam Kumar sendiri turun temurun sebagainya kepada Boni. So obviously everyone boleh learn about it lah. Kalau pasal, aku sambung terus lah. Kalau pasal okay, yang summoning tu, okay, ni memang menarik. Sebab mostly teori yang aku jumpa, yang aku baca lah, memang macam tu lah. Semua pergi ke Saturn seorang. Sebab aku boleh faham kenapa. Sebab kan, satu mungkin, okay, ni ada, dia tak ada kuat sangat dia punya teori tu. Tapi boleh nampak lah kenapa Oda pilih Saturn untuk keluar. Adalah sebabkan dia ada ability tu. Kenapa kesesuaian tu untuk pergi keluar. Orang mungkin akan boleh counter macam alam, tak semestinya sebab tu, sebab dia kan ketua kepada sign. So egghead mesti bawah dia, bla bla. Okay, tu betul juga. Tapi memikirkan macam apa Shazwan cakap, sebab circle tu ada satu je. So circle tu satu tu which is datang radio, and then summon kepada empat orang yang lain. So and daripada baca balik dialog dekat moment tu pun, dia yang cakap I will start the summoning or something like that lah. Memang dia yang memanggil. So nampak teori yang orang buat sekarang ni memang nampak kuat ke arah dia seorang lah. Tapi aku macam tak ada lah macam 100% percaya, disebabkan again ability dorang ni hampir sama. Semuanya ada macam nak cakap, bila tengok kat circle tu semua ada nombor kan. Nombor 5, nombor 4, nombor 3, nombor 2, 1. So mungkin circle tu special. Mungkin, okay, sorry, aku ringkaskan lah, aku panjang. Point dia is, okay, kenapa Saturn yang nampak summon sebabkan titik tempat dia lah, which is nak bawa semua pergi ke situ. So nampak macam dia yang buat summoning, nampak macam dia ada special. But the thing is, benda tu hanya fokus kepada titik tempat yang dia berada tu. Sebab tu dia kena buat, sebab dia nak bawa orang pergi ke ahead. So maksudnya kalau Nus Juro keluar pergi tempat lain, so Nus Juro juga kena buat summoning. Contohnya kalau Nus Juro ada dekat apa, Alabasta. Okay guys, okay guys, aku akan summon. Okay, so semua datang. Aku ke arah itulah kenapa nampak pergi ke macam itulah. Kau ke arah semua orang boleh summoning lah sebenarnya. Yes, cuma fokus kat Saturn sekarang ni, sebab Saturn tu yang ada kat situ, kat ahead tu. Aku rasa macam tu juga pendapat aku. Sebab yelah, kalau kita baca pasal yokai-yokai macam Saturn punya kan, apa Oshi something, tak ada pun yang kelebihan dia pasal summoning ke apa ke. So aku rasa kesemua mereka boleh memanggil each other, boleh teleport to each other. Dan kebetulan Saturn yang dekat sini, jadi Saturn lah yang summon. Alright, so itu sahaja dekat part 1. Anak Pin pun dah nangis. Kita dengar. Kita akan jumpa dekat part 2, geng. Assalamualaikum. Alright, let's go. Ciao. Assalamualaikum.